Halo, gue Reza Ari Putra atau panggil aja Eca. Selamat datang di 3 Minutes Automotive. Mungkin kita semua udah tahu ada satu pabrikan di Solihull, Inggris yang dia memproduksi mobil-mobil Land Rover. Salah satu variannya yaitu Defender, banyak sekali peminatnya. Hingga ada banyak rumah-rumah modifikasi di luar yang kemudian memodifikasi dan memproduksi mobil-mobil Defender hasil modifikasi mereka dan dijual ke publik. Nah sekarang di Indonesia, tepatnya di Jalan Fatmawati di daerah Jakarta Selatan, ini ada satu showroom yang dia khusus menjual Defender-Defender hasil daripada rumah-rumah modifikasi yang ada di luar tadi. Kita mau lihat tempatnya, kita mau lihat isinya, yuk ikut gue. Dari Lendyland, kita beroperasi mulai dari tahun 2013. Emang basicnya kita ini suka sama mobil Jeep, terutama Defender. Makanya kita masukin Defender dari Inggris, langsung dari ke sini. Itu emang yang benar-benar limited edition. Dan yang kita jual di sini itu selama ini tidak ada yang saat hanya satu orang dengan satu mobil yang sama. Jadi sekarang kita ada Defender dari produk Khan, Urban Truck, Final Edition Heritage, sama yang autobiography. Kalau Khan sendiri itu rumah produksi di Inggris, dia lebih banyak main di interior dan di eksterior beda, dan dia otomatis. Kalau sedangkan yang Heritage, ini termasuk salah satu yang Final Edition, warnanya hijau. Itu hanya diproduksi 400 unit di seluruh dunia saat ini. Dia kembali sama kayak tahun 48 di mana pertama kali Defender dibuat. Kalau yang autobiography ini merupakan salah satu unit yang paling rare karena cuma ada 80 unit di dunia, hanya satu di Asia ini. Ini hanya versi yang pendeknya aja. Warnanya hitam abu-abu. Harapan gue untuk otomotif Indonesia dengan ekonomi dunia membaik dan daya beli masyarakat makin baik, dan makin banyak mobil-mobil aneh lagi yang benar-benar yang ada di Indonesia.